Putri Aryani, seorang kontestan disabilitas America Got Talent asal Indonesia, sedang menjadi topik hangat setelah mendapatkan Golden Buzzer di acara tersebut. Bell itu diberikan oleh salah satu juri yang bernama Simon Cowell. Lantas, apa arti Golden Buzzer yang dipencet oleh Simon Cowell? Begini penjelasannya. Dilansir dari situs NBC, Golden Buzzer adalah tiket emas bagi kontestan yang memperkenalkan sejak musim ke-10. Tombol yang berwarna emas itu dipencet oleh juri yang terkesan dengan penampilan kontestan. Ada beberapa keuntungan yang dapat dirasakan oleh peserta yang mendapat Golden Buzzer. Bahkan, tombol itu adalah impian dari setiap kontestan. Bagaimana tidak, tombol itu langsung sekaligus mendapatkan setidaknya 3 yes dari setiap juri. Sebuah syarat lolos dari eliminasi. Keuntungan lainnya adalah peserta yang mendapatkan Golden Buzzer akan langsung maju ke babak semifinal. Uniknya lagi, Golden Buzzer hanya bisa dipencet oleh satu juri dan pembawa acara America Got Talent sebanyak 1 kali dalam 1 musim. Jadi, persaingan antar kontestan menjadi sangat ketat dan kompetitif. Pada musim ke-16, muncul grup Golden Buzzer yang dijadikan pengecualian. Grup Golden Buzzer juga hanya bisa ditekan 1 kali per musim oleh semua juri dari pembawa acara untuk penampilan yang menakjubkan. Artinya, terdapat 6 Golden Buzzer yang hadir di setiap musim. 1 untuk juri, 1 untuk tuan rumah, dan grup Golden Buzzer. Selain menekan Golden Buzzer, untuk Putri Aryani, Simon Cowell juga pernah memberikan tombol emas itu kepada kontestan lain.